gue Harun Sumarbina. Saat ini gue lagi di F1 Bodywork. Ini mobil udah sampai sekarang. Jadi kan tadi sempat di towing dari Point 88 ke F1 pakai Z-Coaster towing. Nah, ngapain aja sih gue di sini? Kita lihat ya. Jadi gini, rencananya gue bakalan ganti warna. Kenapa? Gue kayaknya udah agak bosen ya sama warna silver ini. Gue nggak tahu ya apa pengen banget ganti warna apa gitu gue. Nanti lo mesti lihat. Oke, jadi kondisi SL saat ini masih warna silver, terus pakai pelek KRN MH masih sama, nggak berubah. Rencananya gue akan ganti warna si SL ini. Nah, penasaran kan? Warna apa? Nanti kita mesti lihat. Cuma gue mesti pengen ada sedikit perubahan, agak beda lah. Mobil ini kan akan ikut Indonesian Modification Expo yang dibikin oleh digelar oleh NMAA di bulan Oktober. Nah, saat itu gue pengen mobilnya warnanya agak beda gitu loh. Makanya gue datang ke F1, gue mau ganti warna si SL ini biar agak lebih fresh lagi. Nah, sekarang gue kenalin langsung ya sama Om Vincent dari F1 Bodyworknya. Ah, Om Vincent, apa kabar Om? Halo Om, baik. Okay. Nah, gini Om Vincent, ini kan gue udah bosan banget nih sama warna silver nih Om Vincent. Gue bingung nih masih pengen warna apa. Menurut Om Vincent gimana? Kalau warna sih banyak sih Om referensi. Cuman gitu ya? Kalau kita mau ngikutin Mercy, kayaknya enak cari warna dari Mercy Om. Oh, jadi kita tetap pakai warna Mercy-nya ya? Iya. Nah gitu ya, emang sih kalau warna mobil Eropa sih ya, kalau menurut beberapa orang ya, purist. Ya nggak semua purist sih, ini kalau bisa kita tetap masih pakai warna aslinya aja, entah itu warna apapun gitu ya. Nah, Om Vincent, gue denger-denger, bukan gue denger-denger sih, ini belkot lagi rame banget. Bisa nggak sih gue pakai cat belkot? Bisa dong Om, pasti bisa. Ada, di sini ada belkot ya? Kita biasa juga banyak pakai belkot juga. Wah gila, pas banget. Ini gue penasaran sama belkot nih, kayaknya belkot lagi banyak banget yang pakai. Jadi gue pengen banget nih coba belkot nih Om Vincent. Iya. Tapi belkot itu oke ya Om Vincent ya? Maksudnya apa sih yang ngebedain belkot sama yang lain? Kalau belkot tuh basicnya ya, kita bicara belkot itu produk lokal Om. Itu salah satu keunggulan yang selalu kita banggain sebagai aplikator ya. Oke. Kita sebagai bengkel body, kita kasih referensi belkot. Kenapa? Karena salah satunya belkot itu produk lokal. Jadi itu salah satu kebanggaan pribadi juga buat kita aplikator, bisa ngerjain dengan bahan yang diproduksi di Indonesia. Oke, jadi lokal pride ya? Ini pas loh sama mobil ini. Ini pas. HSR itu kan brand lokal. Terus bannya juga dari Axelera, brand lokal juga. Ini pas banget, ya Om Vincent ya. Berarti cocok ya? Cocok. Tantangannya apa sih untuk kerjain si mobil ini? Atau biasa-biasa aja, sama aja kayak mobil lain kali ya? Tantangan pasti ada ya. Kalau untuk tantangan di semua mobil pasti ada sih Om. Cuman kebetulan mobilnya yang satu ini SL Om Harun udah pol banget ya. Baru, jadi kalau kita cat warna apa juga sebenarnya pasti nampol itu juga. Itu karena F1 Bodywork udah terkenal banget. Ya, ya. Paling bisa ini lagi, sih. Ini lagi hype banget nih F1 Bodywork nih, belkot nih lagi hype banget. Makanya gue penasaran banget nih sama pekerjaan Om Vincent. Mobilnya Mas Randy Igas juga di sini juga ya Om Vincent ya. Iya, betul. Itu dia juga pakai belkot tuh. Makanya gue penasaran nih sama belkotnya sama. Jadi sama kita harus ikutin alur Om biar enggak ketinggalan. Oke, enggak ketinggalan, tapi juga produknya juga bagus ya Om Vincent ya. Betul dong Om. Kalau nggak bagus kita nggak bakal pakai. Betul betul. Nah, itu udah the best deh. Kalau untuk aplikasinya nanti ini, ya benar-benar. Aplikasinya oke. Gimana Vincent? Untuk nanti ini aplikasi kan kita pasti otomatis ganti warna ya Om ya. Iya betul. Kalau ganti warna sih overall kita bakal cat semua keseluruhan sampai ke door jam sama ruang engine bay kalau memang memungkinkan. Soalnya kita belum nengok bagian engine bay-nya juga nih Om. Ntar abis ini coba kita cek. Kalau memang perlu dicat semua kita cat semua. Oke. Terus ini untuk cup mesin, white body kan harus kita pilihin lagi sih ini. Udah kelihatannya harus kita maksimalin lagi supaya benar-benar bisa razor flat jadi kayak mobil OEM. Gila ya. Gua nggak ngerti dia ngomong apa sebenarnya, tapi kayaknya keren aja kedengarannya. Oke. Terus proses pengerjaan tuh biasanya berapa lama ya Vincent? Proses pengerjaan untuk mobil seperti ini mungkin sekitar 1-2 bulan sih Om. Karena kan kita bicara kondisi tidak standar dan bukan bahan asli pabrikan. Jadi banyak yang harus kita touch up lagi, banyak yang harus kita kejar ulang lagi. Itu yang bagian side skirt dia agak keriting gitu sih Om Vincent. Kelihatan dari sini tuh warna kayak nggak flat gitu ya. Jadi kalau untuk ini mungkin bahannya fiber kali ya Om. Karena kan dia ini pakai black series conversion kan semua Om Vincent. Yang asli itu cuma masih pintu kanan kiri sama ini
pilar-pilar ini aja. Sisanya itu udah ganti semua. Udah gantian semua, udah ya. Enggak original semua. Karena dia pakai Black Series Conversion itu semua aja. Spion masih ori. Iya, udah. Makanya gitu. Dari itu yang parts digantiin ini harus kita bentuk ulang lagi sih. Bukan bentuk sih, kita lebih ke perapihan sih, Om. Oke. Jadi pada saat nanti mobilnya jadi, nggak ngulang kerja lagi. Oke. Jadi Om terima juga udah puas, bisa dipakai berapa lama pun masih pede. Paling tinggal ganti balik ke sini lagi kalau udah bosen aja, Om. Aduh, ganti lagi ya? Nah, sama ini ada sedikit masalah sih di bagian fender kiri sama kanan itu kayaknya panjangnya beda sebelah. Apakah itu bisa dibenerin juga nggak sih, Om Vincent? Kira-kira? Bisa aja sih, Om. Ntar paling kita ukur ulang lagi, kita simetrisin lagi kanan sama kiri. Kanan sama kiri. Nah, yang penting bisa kekejar ya. Ya, IMX kita ya? Sambil deadline juga nih. Kita ntar sambil kita lihat pada saat aplikasinya memungkinkan atau enggak untuk kita rubah bagian fendernya. Soalnya bagian itu nggak apa-apa sih ya, bisa radiusnya. Harus agak kita PR juga sih, ya urus sih. Semua sih. Yang penting warnanya ganti dulu aja deh, yang lain belakangan aja. Nanti nggak bisa ikut IMX lagi. Ini kan lebih penting juga nih IMX kan, ya nggak sih, Om? Penting. Ini kan event yang kebanggaan orang-orang apa? Para car enthusiast di Indonesia. Jadi kita bisa untuk represent mobil ini dari HSR dan F1 juga ada di situ ya, Om Vincent ya, gitu. Dan tentunya gue pengen penasaran sama chat Belcott ini gimana sih? Kita mesti lihat nanti ya, Om Vincent. Mudahan nanti bisa sesuai target ya, Om Vincent. Pasti harus sesuai, Om. Ditunggu ya. Thank you, Om Vincent ya. Thank you, Om. Ya. Akhirnya selesai juga mobilnya setelah sebulan, ini hasilnya. Sama Om Vincent ya. Halo Om Vincent, apa kabar, Om? Baik, Om. Jadi gimana nih, Om? Proses kesulitan waktu proses pengecatan ini seperti apa nih, Om? Kesulitan yang kendala sih biasa sih ya. Dalam biasa umumnya pengecat mobil sih proses preparasi yang paling lama makan waktu ya paling. Sama kemarin kan ini mobil modifikasi, pasti adalah kesulitan yang lebih dibandingkan mobil standar. Nah, cuman overall sih kita cukup puas dan hasilnya benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, saya kebalikin ke Om Harun nih. Gimana pendapatnya tentang hasil mobilnya Om Harun? Gokil sih, nggak nyangka aja ya akhirnya bisa sampai jadi kayak gini hasilnya ya. Akhirnya, tadi kan sempat deg-degan juga ya, bakal kayak gimana sih? Ini berani banget sih warna kayak gini, cuman karena pengen banget kayak Solar Beam Yellow tuh kayaknya seru banget aja ya Om Vincent ya. Stance ekstrim terang gitu ya, gimana ya? Nah, kayak gitu deh pokoknya deh. Seru. Berubah banget sih, Om. Dari tampilan kita bisa lihat dari yang kemarin udah pol, kita sekarang udah rubah warna jadi lebih ngejreng. Ini jadi benar-benar kayak supercar sih. Memang sesuai dengan CC-nya, dengan kapasitasnya, dengan body yang selebar ini, dengan velg yang tentunya juga udah pas, dengan warna yang lebih cerah. Jadi makin pol juga, Om. Terima kasih ya Om Vincent dengan F1
Belkot juga sih, belkot warnanya keluar banget ya di sini ya, Om ya, Vincent ya. Pakai clear juga, kita pakai clear dari belkot yang 2100 HS yang benar-benar high solid. Makanya kalau kita bisa lihat warnanya jadi makin jernih, bisa becek banget, jadi clearnya benar-benar clean banget. Iya sih, gila ya. Ini siraliknya juga kelihatan banget ya. Ini siralik aja jatuhnya ya, Om ya. Partikel warna. Apalagi nanti besok kalau pas siang dilihat di bawah matahari, Om. Wah, jauh lagi, lebih beda, lebih signifikan lagi. Gokil sih, gokil emang. F1 emang the best deh. Ini banyak lagi banyak warna kuning ya, ini mobilnya Om Andre ya. Iya. Om Andre dari kemarin kita ngecatnya kuning, oranye, metalik, siralik. Wah, udah makanan sehari-hari, Om. Nah, sekarang lagi mobil Pak Bamsud juga, ini Hammer H1 warna kuning juga. Nah, jadi kita lihat nanti di IMX ya, Om Vincent ya. Semoga bisa mengappreciate mengrepresent F1 sama Belkot juga ya. Amin, Om. Semoga memang sesuai ya, Om. Ya. Terima kasih banyak, Om Vincent ya. Terima kasih kembali, Om. Thank you, Om. Thank you, udah percaya sama F1 Bodywork. Sampai ketemu di IMX ya.